Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yaitudin Al-Mustafa Billah Shah menyifatkan situasi banjir di ibu negara malam semalam umpama tragedi banjir besar yang berlaku pada tahun 1971. Zahir baginda, walaupun selepas 50 tahun berlaku, rakyat perlu mengambil teladan dan bersiap sedia terutamanya pada Disember dan Januari ketika tempoh banjir paling kerap berlaku. Saya harap kita semua bersabar. Dan saya harap pihak kerajaan akan dapat bantu sebaik mungkin, kerana ini nampak banjir besarlah bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan lain. Saya masih meninjau lah dari masa ke semasa. Dalam pada itu saya mengingatlah supaya harus bersabar dan terima ini dengan keredaan Allah semua ni. Dan jagalah kesihatan, jaga anak-anak semua. Kejut tadi semua. Semua kelam kabut semalam. Saya terpaksa masuk dalam air lah. Bantu sikit kenderaan-kenderaan di jalan situ lah. Tapi alhamdulillah lah. Mudah-mudahan cuaca bertambah baik sikit lah. Tapi ini saya nampak macam fenomena banjir besar tahun 1970-71 tu. Dah 50 tahun lah. Saya rasa kita semua harus bersiap sedia, khususnya bulan Disember dan Januari ini. Sri Paduka bertitah selepas berkenan mencemar duli turun padang menziarahi mangsa banjir di pusat pemindahan sementara di Klub Sultan Sulaiman di Kampung Baru pada 10.45 pagi tadi. Pada lawatan ini, baginda turut memberi sumbangan sejumlah RM500 kepada setiap keluarga di PPS berkenaan.